Oke, dari Pusat Pendidikan Infanteri di Cipatat. Ini truk Ural. Kalau nggak salah Ural nih, ini yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Truk baru. Ini bannya ukuran berapa, Om? 390 95 R20. Wih, ini dia ukuran ini. Made in Rusia. Made in Rusia semua nih. Oh ini. Wih, made in Rusia. Waduh, soknya gede amat nih. Gardannya juga keren. Gardannya tuh bentuknya aneh. Dan model ada reduksinya, ada kopelnya, high rise axle ini. Bonggolnya ada di atas. Ini kayak garan dibalik kayak zaman dulu, kayak garan Rio kayaknya nih. Ini karternya, karter oli. Rupanya sudah dipasang AC, ini kompresornya. Wih, ngeri. Mesinnya susah bukanya, nggak kelihatan, seadanya aja ya. Layarnya, ini kendaraan Ural dari Rusia. Electric fan-nya 2 mungkin, oh untuk AC. Ini lampu-lampunya. Bannya tadi ukurannya udah kelihatan dan dia ada untuk mengisi anginnya. Mengisi angin atau mengurangi angin. Setirnya hidrolik. Power steering dan di ini ditambahin hidrolik tuh. Wih, ngeri. Kayak PSC lah kalau di anak-anak off-road. Ini steering house-nya yang asli. Sudah power steering juga. Di bawahnya ada model seperti shaft-nya, hidrolisnya dari forklift nih. Gile, keren. Shockbreaker-nya gede banget. Oh, ini exhaust brake. Ini exhaust brake. Pakai hidrolis dia exhaust brake-nya. Jadi buat nambah pengereman. Transmisinya entah apa itu, gede banget. Gile. Dan ini 4x4. Sorry, 6x6. Ini tangkinya kira-kira 200-400 ini tangkinya. Ini kurang lebih 300. 300. 300 liter ya. 300 liter ini ada box. 1.5. Hah? 1 liter 500 kilo. 500 meter. 1 liter 500 meter. 5 kilo kan ini. Ya, bahan bakarnya 1.5 lah. 1 liter 5 kali ngisi. Dikunci ya? Oh, buka. Wih. Ini kita lihat ada apa. Braking force regulator. Wah, berarti bisa di setel nih untuk pengeremannya. Nah, ini mereknya Ural. Ya, mantep. Ural. Oke, kita coba naik. Sorry om, nitip. Kita lihat dashboardnya. Lumayan informatif dashboardnya, walaupun masih analog. Ada 4x4, ada locker, ada automatic. Wih, ada automatic compulsory di mana tadi tulisannya? Oh itu. Nah itu, entah apa. Cari di Google. Ini angin, volt, bahan bakar, speedometer, tapi seperti digital, RPM dan lain-lain. Oh, inflation. Bisa ngempesin dan bisa nambah angin sendiri di sini. Ada tuasnya dan ada kompresornya sepertinya. Ada baterai, the switch baterai dan lain-lain. Ini ada AC. Dan itu ada ventilasi untuk pemanas dan lain-lain.
masih ngengkol kacanya. Seatnya untuk 3 orang, 2 penumpang dan 1 driver. Wih, Ural. Mantep nih. Sudah elektrik semua nih untuk transmisi penggunaan 4x4 nih. Top. Ural. Balik lagi di luar. Ini tadi tangki. Ini ban belakang nomor 1 dan ini yang nomor 2 nya. Jadi bannya ada 6. 6x6. Pairnya tebal benar. Ini untuk kerja berat. Dan kaki-kakinya fleksibel. Towingnya ini bisa muter. Ini bisa muter nih. Ada wheels belakang, gila, PTO. Wih, tuh PTO-nya. Ada brake-nya. Ini brake-nya kalau nggak salah ini brake-nya. Ini PTO-nya, selingnya kira-kira 20 mili atau 30 mili diameternya. Dan ada rantai juga, nggak ngerti buat apa. Oh, atau untuk ini. Selingnya biar nggak kusut. Jadi di ininya bisa geser kanan kiri mengikuti arah alurnya seling. Keren. Itu mesin ada di sana di depan, transmisi dan lain-lain. Ini ada entah switch apa di sini, kompresor sepertinya. Untuk colokan kalau ada trailer, rem angin mungkin. Kalau baknya kita nggak bisa lihat, malas bukanya. Ini, nah ini dia di top. Ural. Keren. Canggih truknya dan tangguh. Sementara ini truknya Ural dari Soviet, keren banget truknya, pengen nyobain sih kapan-kapan, cuman nggak sekarang, lagi malas juga, capek, panas, dan mungkin masih ada acara, jadi nggak bisa dengan gampang kita pinjam. Keren, keren, top, top, top. Sampai di sini dulu ya.